Sejumlah petani asal Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi mendatangi Polda Jambi, Rabu sore 3 Januari 2024. Selain melaporkan ketua koperasi dan oknum anggota polisi, petani kelapa sawit ini juga mengadukan aksi premanisme berkedok penjaga kebun. Petani yang tergabung ke dalam kelompok tani Karya Makmur Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, mendatangi gedung Polda Jambi. Mereka datang untuk melaporkan dugaan penyerobotan lahan oleh Ketua Koperasi Bersatu Arah Maju atau BAM, Syarpani alias Pepen, dan oknum anggota polisi berinisial M. Petani ini juga melaporkan adanya preman penjaga kebun yang diduga suruhan Ketua Koperasi BAM. Ketua Kelompok Tani Karya Makmur, Asnawi, menyampaikan SK yang dimiliki pihaknya diterbitkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor SK 6190. SK pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani Karya Makmur di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ini dikeluarkan KLHK pada tanggal 17 November 2020 lalu. Namun sejak SK dari Kementerian Lingkungan Hidup itu terbit, hingga saat ini petani yang tergabung ke dalam kelompok tani Karya Makmur justru gigit jari. Asnawi menuturkan, kelompok tani Karya Makmur dan Koperasi PAM telah menandatangani kesepakatan bersama penghentian konflik, disaksikan oleh tim terpadu Kabupaten Muaro Jambi dan tim terpadu Provinsi Jambi. Dari luasan lahan 360 hektar, disepakati bahwa lahan tersebut dibagi dua, masing-masing 180 hektar untuk kelompok tani Karya Makmur dan 180 hektar untuk Koperasi PAM. Namun kenyataannya, menurut Asnawi, hingga saat ini lahan seluas 360 hektar tersebut diduga justru dikuasai dan dijual oleh kelompok koperasi PAM. Asnawi berujar selama ini kelompok tani Karya Makmur tidak dapat memanen buah sawit mereka, lantaran diancam dan dihalang-halangi oleh gerombolan preman bayaran yang membawa senjata tajam. Rangka pengaduan dari kelompok tani Karya Makmur mengadukan kepada Kapolda Koperasi BAM atau alias nama alias Pepen Syarpani, maka kami dari kelompok tani Karya Makmur untuk mengadukan saudara Syarpani alias Pepen. Ada yang termasuk di dalam ini alias M, itu kami ikut adukan juga supaya pihak orang Kapolda secepatnya untuk bertindak mengangkatkan perkara ini ke meja hijau nantinya. Perkaranya seperti jual lahan. Jualan tani, kami lahan kami itu Pak, semenjak dari tahun 2020 SK diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup sampai 2023 akhir, sampai saat ini kami tidak ada merasakan icip manen. Melainkan kami temukan dengan saudara Syarpani di kantor Koperasi BAM, malahkan dia mengatakan SK itu, kementerian itu palsu. Hasil pengukuran daripada orang kehutanan, dia tidak mau menandatangani. Nah, sudah ditunggu orang dari kehutanan pusat sampai 2 hari mau ketemu dengan beliau, beliau ngilang-ngilang. Seluas lahan yang dibagi 360 dibagi 2. Itu sudah kesepakatan dari tim Du Muaro Jambi sampai tim Du Provinsi dengan pusat, 360 itu sudah sah dibagi dua, 180 kelompok tani Karya Makmur, 180 koperasi BAM. Nah, itu. Di situ kami setiap mau manen, itu ada premanismenya itu sering menghalang-halangkan kami, sering kami buah kami diambilnya. Seolah-olah kami itu dianggapnya maling lah. Kelompok tani Karya Makmur berharap Polda Jambi dapat mengusut tuntas aksi premanisme dan dugaan penyerobotan lahan sawit di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.